Menurut aku kesetaraan gender itu adalah ketika perempuan dan laki-laki mendapatkan hak mereka sebagai manusia utuh. Hak hidup aman, hak untuk mendapat pendidikan yang layak, punya cita-cita dan bisa diberi ruang untuk memperjuangkan cita-cita itu gitu. Ayo dong nambahin. Iya, karena setiap perempuan menurut aku ya pasti semuanya punya keinginannya sendiri, misalnya yeah. Untuk menggapai cita-citanya, punya impiannya, punya cita-cita. Tapi mungkin perempuan-perempuan misalnya di kampung aku belum punya keberanian untuk bilang kalau misalnya aku tuh pengen kayak gini, misalnya aku pengen jadi atlet ini, besi. Tapi misalnya tapi kan itu biasanya didominasi sama cowok gitu, cewek mah gak boleh. Pamali. Terus menurut aku perempuan itu juga harus mandiri dan gak boleh tergantung sama siapapun. Yeah, itu sih, setiap itu manusia itu harus berpegang teguh sama dirinya sendiri, sama dirinya gitu. Sendiri. Karena akan segimanapun kita bergantung sama orang, akan ada satu masa di mana gak akan ada seseorang pun yang bisa ngebantu dan ngerti diri kita sendiri selain diri kita. Selain diri kita sendiri. Aku Marsha, aku Siti, aku Widi. Kita mau ngucapin Happy International Day of the Girls. Selamat menemui harinya kalian. Kita bertiga berharap di masa depan kita bisa melihat lebih banyak lagi anak perempuan yang tumbuh sebagai manusia yang berbahagia, manusia yang kuat, dan manusia yang berani.